Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narwan Dewi Channel. Semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dari hal apapun. Dan semoga kita semuanya yang dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat selalu. Dan tak lupa, moga selamat salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada malam hari ini saya mau mereview HP second, yaitu HP Apple dan Samsung. Pada hari ini, kemarin saya mendapatkan, guys, 2 minggu yang lalu saya mendapatkan kopian dari harga HP dari HP-HP second yang ada di daerah Taichung, tepatnya ada di sebelah warung Batavia atau di sebelah Musola Imit terbaru sekarang ini. Dan untuk harga-harga iPhone SE 64GB harganya yaitu 3899. Kemudian dilanjutkan harga iPhone termurah sepanjang sejarah yaitu iPhone 6 16GB cuma 2990 NT. Ini kalau dirupiahkan cuma sekitar enggak ada 1 juta. Dilanjutkan iPhone 6 64GB 3500, dilanjutkan iPhone 6 128GB 3800. Kemudian dilanjutkan HP-HP Samsung yang termurah yaitu Samsung. Oke, saya carikan dulu harga HP Samsung termurah di sini adalah harga Samsung J5 cuma 1500 NT. Kalau di Indonesia kan nggak ada 1 juta. Kemudian disusul HP Samsung J3 Pro 16GB cuma 1999. Ini juga tidak ada 1 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan HP Samsung murah lainnya yaitu HP Samsung J5 2016 16GB harganya sama 1990. Kemudian dilanjutkan harga iPhone, di sini harga iPhone XX Max 512GB harganya 22.900 open box. Ini masih baru, cuma open box paling buat contoh di toko HP tersebut. Di sini juga ada HP yang baru, juga ada HP second. Silahkan Anda kalau mau berkunjung di sini, itu dekat dengan piramid, dekat dengan Batavia warung dulu, kemudian tepatnya ada di depan warung Fangfang, warung makan terbaru, dan juga di sebelah Musola Imit Taichung tentunya. Oke, untuk lebih jelasnya monggo silahkan datang ke Taichung atau komen di bawah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.